Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini Nurul mau bagi tips gimana cara bikin jilbab bergo dengan belahan samping seperti ini ya. Jadi jilbab yang saya pakai ini bahannya Lady Zara atau biasa orang bilang sih itu premium. Premiumnya muskrat. Jadi memang teksturnya sama kayak muskrat, cuman dia lebih lembut dibandingkan kain muskrat yang biasa. Nah, tapi di sini saya mau bikin tutorial gimana bikin jilbab ini menggunakan bahan wovis. Adapun kain yang dibutuhkan itu kurang lebih 150 dikali 75 cm, atau mungkin kalau ibu-ibu, kakak-kakak semua kalau beli kain itu beli kain dengan panjangnya 1,5 meter. Nah, itu nanti bakal jadi 2 jilbab. Di sini saya pakai jilbab bahan wovis. Adapun cara-caranya, tipsnya, tonton terus video ini. Pertama, di sini kita menggunakan bahan yang sangat fresh ya. Jadi pertama kita mau potong bagian kain sebelah sisi kiri ataupun kanan bisa. Kita ambil kurang lebih 10 cm dengan panjangnya 175 cm ini ya. Kita ambil lebar 10 cm itu untuk tali bergonya. Oke, kita potong terlebih dahulu. Selanjutnya, kita lipat bagian sisi ini. Jadi satu sisi bagian yang panjang ini, nah, di sini kita biarkan terlebih dahulu. Nah, kita langsung ke samping ini, kita lipit menggunakan sepatu lipit ya. Bagian sini yang nanti kita akan lipit sebelah sini, samping-samping, kemudian bagian bawah kita lipit. Oke, ayo next. Oke, kita lipat terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini, kita tengkuk terlebih dahulu bagian ujungnya. Kemudian kita jarumi. Setelah itu, di sini saya menggunakan sepatu lipit ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Jangan lupa bagiannya ditindih, bagian ujungnya kita tindih dengan jarumnya. Kemudian ini kita lepas. Nah, kita lepas, kita masukkan kain ini ke dalam lubang ini, lubang kecil ini. Masukkan seperti ini ya. Setelah masuk seperti ini, turunkan sepatunya. Selanjutnya kita tekan pegasnya ya, sambil kita pegangin ini. Nah, karena bagian ini kan tidak rapi, kita rapikan dulu dengan cara memotongnya ya. Kemudian kita lanjut lipit. Kita tengkuk terlebih dahulu. Kemudian kita jarum pentulin. Setelah itu kita tindih dulu dengan jarumnya. Karena ini kan bagian ujungnya udah di itu ya, udah dijahit kan, jadi agak susah. Makanya nanti kita tarik bagian ujung ini. Selanjutnya, setelah kita lipit bagian pinggir sisi kanan, bawah, kemudian bagian kiri, kita udah lipit. Selanjutnya, bagian ujung sini kita lipat. Kita lipat 2 cm, masuk ke dalam, kita lipat lagi. Kemudian kita jahit bagian ini dulu, kita jahit, kemudian
setelah ini selesai kita jahit, nanti kita jahit dulu ya. Pertama kita lipat terlebih dahulu, masuk. Setelah itu kita pentuli terlebih dahulu ya, buat tanda. Kita pentuli dulu. Setelah itu kita mulai menjahit. Kita ambil jarum pentulnya. Nah, tentukan lagi tadi. Kita lipat lagi sedikit, nah. Kita pegang. Ini kita atur juga. Kita jahit. Setelah ujungnya ini terjahit, kita jahit lagi bagian ujung sini, oke? Kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Supaya apa? Supaya bagian ini kan nanti digunakan, dipakai di bagian wajah kan ya, bagian petnya lah. Supaya dia itu tegak. Kita kunci terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Nah, rapi kan? Kalau seperti dibikin seperti ini nanti jadi hasilnya akan lebih rapi, lebih tegak ketika dipakai. Nah, selanjutnya setelah ujung setelah selesai ini, kita akan menjahit untuk menentukan lehernya ya. Bagian ini kita tengkuk jadi dua kainnya. Setelah itu kita akan mengukur bagian wajah, lingkar wajah. Nah, kita akan mengukur bagian lehernya ya. Pertama kita jarum pentul bagian ujung ini dulu, supaya apa? Supaya nanti ketika kita menentukan lingkar wajah itu pas, jadi nggak geser-geser kan. Kita tarik dulu ujungnya kayak gini. Nah, dari ujung sini kita akan mengukur panjang lingkaran wajah kita ya. Umumnya orang itu biasanya pakai lingkaran wajah itu 54. Jadi 54 dibagi 2 itu sama aja 27 ya. 27 cm. Bagian 27 kita kasih jarum pentol buat penandanya. Nah, selanjutnya dari sini sampai dari ke bawah ini kita akan apa namanya? Jahit. Tapi nanti kita sisakan kurang lebih 15 cm ya, segini. Ini untuk belahannya nanti. Jadi kita akan sisakan ini untuk tidak dijahit. Jadi sampai sini aja nanti jahitnya cukup. Oke, selanjutnya kita jahit. Kita jahit dulu. Jangan lupa karena ini kan nanti di bagian ini udah jadi bagian itunya, kepalanya. Sekarang kita bikin apa namanya, kita bikin
tali, kita bikin tali virgonya ya. Ini dia. Langkah pertama kita ganti terlebih dahulu sepatunya, karena di sini saya mau pakai sepatu ini, sebenarnya sepatu itu ya, sepatu bisban ya. Cuman karena sepatu ini juga bisa dipakai buat bikin tali hijab, jadi saya pakai lah, memudahkan kita. Pasang terlebih dahulu. Langkah selanjutnya gini. Ini karena posisinya ini nanti bagian ujungnya, ini bagian luarnya, bagian ujungnya. Pakai kita lipat kayak gini dulu. Setelah itu kita lipat seperti ini. Lagi kita lipat. Dua. Kemudian kita lipat sekali lagi ya. Setelah ini kita masukkan ke lubang ini. Kita masukkan ke lubang ini. Aduh. Kita masukkan. Kita tindih dengan jarumnya. Kemudian kita turunkan sepatunya. Jangan lupa kita atur lagi lipatannya. Kita lipat ya. Ini kita cukup memegang seperti ini, nanti dia jalan sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat talinya, kita akan memasangnya di jilbabnya. Oke. Kita balik terlebih dahulu. Nah, kita akan menjahit di bagian luarnya. Kita balik. Nah, ini bagian atasnya ya. Jarak dari atas bagian kepala ini untuk membuat talinya itu dari sini ke bawah sini tuh kurang lebih 14 sampai 15 cm ya. Kita ukur, kita ambil 14 cm. Oke, nanti 14 cm di sini. Kita tandain terlebih dahulu. Setelah itu, kita ganti dulu sepatunya dengan sepatu yang biasa. Kita ganti dengan sepatu yang biasa, sepatu seperti ini ya. Kita ganti terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasang seperti ini posisinya. Kemudian ini kan tanda yang kita bikin tadi kan, posisinya seperti ini. Kita buat, kita jarumin terlebih dahulu sebagai tandanya ya. Kita jarumin, jadi posisi tandanya di sini, bagian ininya, bagian talinya kita posisikan di sini. Kita pentuli terlebih dahulu biar nggak lari-lari. Kemudian untuk menjahitnya kita luruskan jahitan jahitan nanti kita luruskan dengan jahitan yang ini ya. Jadi kita jahit bagian ini. Oke, kita jahit terlebih dahulu.
3 gitu. Setelah itu kali ini kita pindahkan ke arah sini. Nah, selanjutnya kita akan menjahit lagi dengan bagian ini. Kita luruskan dengan jahitan yang ini ya. Kita luruskan dengan jahitan yang ini. Oke, selanjutnya kita jahit lagi. Jangan lupa dikunci ya. Biar semakin kencang jahitannya. Lepas ya guys. Kita jahit kunci selesai. Kita bersihkan sisa-sisa benangnya ya. Bersihkan dulu sisa-sisa benangnya. Oke, seperti ini ya guys, cantik kan hasilnya. Nah, nanti kita lakukan juga yang bagian sini. Untuk bagian sini kita kita samakan dulu biar nomornya pas ya. Nah, posisinya di sini. Kita samakan dulu. Nah, sama ya, udah sama. Set. Kita pentul terlebih dahulu. Thank you.
harus video maaf sekali. Yuk lumayan tuh. Selesai, kita bersihkan. Bersihkan dulu ya. Selesai jadi. Oke. Kita pakai dulu. Jadinya seperti ini hasil yang saya jahit tadi. Ini belahan tengahnya. Kemudian ini tali jargonya ya. Karena tadi saya bikin ukuran standar 27. Lingkaran wajahnya ini 20 jadi 54. Jadi saya di sini menggunakan bantuan jarum pentul. Oke, selanjutnya cara makanya gitu ya. Tinggal kita pasang talinya. Setelah itu belahan ini kita kesampingkan. Selesai. Jadi ini. Cukup sekian itu tutorial hari ini, yaitu gimana caranya bikin bergo dengan belah tengah samping ya. Kalau aku sih biasanya bilang pas pinah bergo. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan membantu dalam menjahit. Jika ada kesalahan cepat sampai sebesar besarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.